Perkenalkan, nama saya Sabidulisa Maulana dari SMP Negeri 1 Paciran. Akan menyampaikan puisi saya yang berjudul Pendidikan di Era Digital. Buah karya Sabidulisa Maulana. Mentari menyambut datangnya pagi hari, menyeruak indahnya kota ini. Pelajar yang dulunya berbondong-bondong berangkat pagi, kini telah tidak terdengar kembali. Para petani yang berburu padi demi sesuap nasi, semua telah tergantikan dengan dunia air. Kita telah sampai di zaman manusia besi. Dulu, pekerja mencari uang untuk menghidupi diri. Sekarang, hanya duduk berdiam diri. Banyak pengangguran di luar sana. Karena apa? Karena semua telah tergantikan oleh benda secanggih ini. Tapi di balik itu, banyak yang tidak mengerti apa itu teknologi. Kita sebagai remaja penerus bangsa, jangan heran jika suatu saat pekerja manusia tidak dibutuhkan lagi. Kita harus bekerja sama agar di kemudian hari hal ini tidak terjadi lagi. Mulailah menjadi akhirilah menjadi yang baru. Gapailah tujuan yang pasti demi menuntaskan dunia masa depan yang jauh. Aku terdiam, tak sanggup bergeming, berdiri atau berbaring, bagaikan kayu yang sudah mati. Meratapi nasib yang demikian menggiring, aku berdiri di sini untuk menggapai sebuah mimpi. Impian yang selama ini aku idamkan. Dunia ini sangatlah kejam bagiku, di mana aku harus tunduk dan patuh demi sebuah mimpi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.